Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ketemu lagi di channel Mapsa TV. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan rezeki, dan urusannya. Amin. Oke, kali ini saya lanjutkan lagi main game Truck Simulator Ultimate. Kemarin saya sudah mengekspansi itu ya, kantor pusat ya. Kita ke perusahaan ya. Ya, bagi yang baru bergabung dan baru subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru yang diupload. Oke, ini dia ya, kantor pusat kita yang kemarin sudah saya ekspansi ya guys, atau di upgrade ya, atau sudah diperbesar ya. Oke, apa aja yang kita dapatkan di sini ya? Oke, kita lihat dari lokasinya ya, dari luas lokasinya itu sudah kelihatan ya, tambah luas ya, tambah luas gitu guys. Oke, kemudian langsung kita mulai dari yang pertama tadi ini ya, lokasinya luas. Kemudian yang kedua kita dapat mulai dari motor ruang bos ya. Jadi di ruang bos kita dapat ini ya, kita bisa mengupgrade meja bos ya, kita upgrade lagi ke level 5 itu nanti ya guys ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita ke ruang kerja ya. Oke, ke ruang kerja kita dapat ini ya, kita dapat kita dapat meja kerja baru ya, di sini bisa kita tambahkan, kita tambah meja kerja baru ya. Kemudian ada di ruang, ada di lobby ya. Nah, di lobby kita dapat meningkatkan lagi ya, meningkatkan meja resepsionis. Oke, kemudian kita ke ini ya, ke toilet. Masih kita nggak dapat apa-apa ya, cuma kita 100% gitu. Kemudian di restoran juga sudah 100%. Selanjutnya dari bentuk bangunannya juga share dan terlihat mewah ya, ada fansnya di situ ya, tulisan siapa yang absen ya di game truk motor itu. Oke, kemudian di sini itu kandang pelihara kita. Nah, kita dipindah ke sebelah sini, ini ada AC di sini ya. Ini ada, ini ada di ruang saya itu ada logo Zoox, kemudian di ruang itu ada lebar truk ya di sini ya. Lalu yang kita dapatkan ini yang pertama di level 1 ya, kantor yang di level 1 itu kita hanya punya ini ya, 3 parkir truk di kemarin ke dia itu kita mendapatkan tempat lagi, satu tempat untuk gear truk. Jadi istilahnya, jadi kita dapat memiliki tempat truk di perusahaan di kantornya di perusahaan. Yang sebelumnya 3 truk, sebelumnya 3 truk kita menjadi truk. Oke, selanjutnya di sini ya, di belakang kantor itu itu ada tempat parkir lagi guys, ada tempat parkir buat karyawan mungkin ya, buat untuk parkir kecil buat ya. Oke, ini itu aja ya guys ya, yang kita dapatkan jika kita mengekspansi atau upgrade kita ya di game terus yang terakhir ya. Ini pada waktunya dengan karyawan kita, oh, mungkin waktunya sudah berpulang ya guys, jadi kita pada kemudian ya, selanjutnya ini ya, ya yang kita dua. Oke, berikutnya kita lihat kantor kita yang di Malaysia ya guys. Ini kantor yang di Malaysia,
Ini masih di level 1 ya. Oke, ini guys ya, kantor kita yang di Malaysia. Ini kelihatan ya perbedaannya ya. Kelihatan banget ya bedanya guys ya. Ini juga di update ke level 2 dan level 1 nya guys ya. Oke, di sini di kantor cabang ya di Malaysia, di Kuala Lumpur. Di kantor cabang itu ini ada, ini tetap ada ya, kalau parkir untuk karyawan di sebelah sini. Kemudian tempat buang juga sosialnya di sini. Nah, kemudian kantornya guys. Nah, kemudian di sini ada tempat truknya langsung ketiga itu aja ya, tiga yang untuk parkir. Terus itu kemudian untuk petnya juga bukan nama kayak kandang ini masih terlihat ya. Masih bagus yang di kantor pusat yang sudah siap. Kemudian ya, sebenarnya saya sudah beli truk ya, di sudah beli truk yaitu truk BMC ya, dan BMC Pro ya, oke. Jadi di sini karyawan di kantor sini, kantor cabang ya, sudah ada pengemudi. Dan di sini ada pembersih dan asisten kantor ya. Oke, jadi di sini sudah bisa hasilnya dari truk itu dari pengeluarannya guys ya. Oke, itu guys ya, kita beli truk ya. Kemudian si pusatnya atau di antre pusatnya kita beda guys ya. Oke, kali ini sebenarnya enggak, kita balik lagi ke kantor pusat ya. Kita balik lagi ke kantor pusat. Oke, ini ya, ini kantor pusat kan sudah di upgrade yang di level 1. Kemarin kantor bosnya ada di sini ya, yang di ruang bosnya di depan. Ini ya, oke guys, mungkin ini aja ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di video game truk simulator ultimate selanjutnya. Salam gaming, salam simulator, salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.